Saya sedia. Dan saya lah bagi tahu. Saya akan bagi kerja sama sepenuhnya untuk mereka lakukan siasatan. Saya juga tahu media-media dikontrol oleh UMNO dan BN menjadi pencacai untuk cuba hina dan aibkan saya sekali lagi. Saya nak bagi tahu kepada ketua-ketua pengarang yang sedemikian. Jangan ikut macam dulu. 10 tahun maki aku lepas saya keluar minta maaf dan tu saya tak upaya buat apa-apa. Saya pernah jumpa bekas ketua hakim negara. Ketua hakim negara dulu yang pernah mengenalkan saya. Jumpa di luar. Belai matanya. Peluk saya. Minta maaf Anwar. At that time we have no choice because otherwise the entire judiciary will be destroyed. Ketua Hakim Negara mengaku dia melakukan silapan kepada saya. Sudah saya nak bagi tahu, judiciary kita tu hampir destroyed dah. Kita kena pulihkan. Ini bukan soal Anwar, ini soal maruah negara kita. Malaysia ini mesti diselamatkan. Malaysia, we must save Malaysia. We must save Malaysia. We must. We must. Kita mesti selamatkan negara kita. Ini bukan soal saya. Bukan soal pribadi. Supaya yang cuba dikaitkan. Ada yang kaitkan sekarang, dia kata, kalau Anwar berani, sumpah, saya nak jawab malam. Bukan sumpah sumpit garam belacan. Sumpah ini dengan nama Allah. 98 saya dituduh. Saya tanya ulama, ulama larang saya sambung sumpah. Tapi orang Melayu ramai dia nak suruh sumpah juga. Saya sumpah. Lepas saya sumpah apa? Dia charge saya juga. Lepas saya sumpah, dia terajang pukul saya setengah mati. Lepas saya sumpah, dia masuk ke dalam penjara. Dia tuduh tidak ikut Quran. Dia tuduh tak ikut Islam. Dia siasat tidak ikut Islam. Dia hakim tidak ikut Islam. Saya yang suruh sumpah cara Islam. Sudah. Kali ini dia nak ulang. Saya nak jawab. Saya nak jawab setelah saya rujuk dengan para ulama. Dalam negara dan luar negara. Semalam ada wartawan kecil Upahan tanya saya. Saya diminta oleh ulama jangan jawab lagi sehingga kami bagikan pandangan terang. Saya tahan. Apa disebut dalam akhbar? Anwar tak berani sumpah. Anwar tak nak jawab pasal sumpah. Sudah. Saya ingin nyatakan di sini dan kebetulan sebentar tadi Mufti Perak Datuk Haji Khairul Sani telah mengeluarkan kenyataan dan dikupas oleh bekas Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Hashim Yahya. Apa yang mereka dan ulama dalam dan luar negara nasihatkan kepada saya, pertama, kes kupasan mana-mana pertuduhan kalau ikut syariat mesti ikut syariat Islam. Yang tuduh bertanggungjawab mengemukakan bukti. Kalau nak bawa mahkamah syariah, tahun 99 saya dah usul bawa ke mahkamah syariah. Kerajaan UMNO Barisan Nasional tolak. Sekarang mereka nak tunjuk mereka beragama kuat. Saya dilarang untuk menjawab dari sudut politik termasuk sumpah. Karena mereka kata mesti tunduk kepada peraturan syariah. Sudah. Hukum ini, tuduhan hukum ini, tuduhan ini berkaitan dengan tuduh. Saudara buat aib dan tuduh, saudara kena kemukakan bukti. Tak apa, saya tidak minta bukti empat orang yang tengok dan saksi. Saya minta kes itu biar kuat, ada asas. Setakat saya faham sekarang ini,
sekali. Ini fitnah jahat sama sekali. Kalau fitnah jahat, mengapa nak dengar saya, nak hina dan aib saya terus? Buktikan dulu, bawa dan saya lawan di mana juga, termasuk kalau dituntut untuk bersumpah, saya bersedia asalkan dinasihat oleh ulama-ulama yang jangan oleh karena putra UMNO yang tak reti hukum. Agama kamu main, mahkamah syariah kamu tak ketepikan, kamu nak suruh tunduk bercakap apa? Sudah besok saya boleh baca kenyataan lengkap Husni Perak dalam kes ini.